Pesawat Boeing 737 AI-7304 TNI Angkatan Udara tergelincir di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua, Senin malam. Pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara tergelincir saat mendarat di runway 12 Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua, Senin sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Sebelumnya pesawat bertolak dari Jakarta menuju Ambon dan selanjutnya menuju ke Timika. Pesawat tersebut tergelincir hingga ke ujung landasan pacu. Pesawat dari Skadron 5 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar itu kini sudah berhasil evakuasi dan berada di hanggar unit penyelenggara bandara di Submimika. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pesawat tergelincir masih dalam penyelidikan. Masih penyelenggara?